selesai. Beri salam. Banyak orang ya, lomba atau seperti itu, berapa? Dari 8 itu mungkin.
ini ya. Oke, dari kegiatan tersebut ada beberapa hal yang dapat kita ambil sebuah manfaat. Apa kira-kira? Iya, jadi kekompakan. Kekompakan ya. Kepemimpinan. Oke. Fokus ya. Oke, yang lain selain Fitri. Jadi dari Fitri tadi menyampaikan adanya kekompakan, adanya kerjasama, adanya fokus, adanya pemimpin. Ada lagi yang lain? Silakan yang lain. Konsentrasi, ya. Harus ada konsentrasi juga ya. Kalau kompak saja nggak ada konsentrasi, nggak akan jalan. Nggak ada pemimpin, juga nggak ada keadilan jalan. Oke, tapi ya. Jalan memasukkan budget dalam kota. Oke, baik. Ya, keseimbangan. Jadi, kalau dari semua peserta memasukkan pensil dalam botol ataupun paku dalam botol, tidak ada kekompakan, keseimbangan, konsentrasi yang tinggi, fokus, maka tidak bisa memasukkan dalam apa yang diperlukan itu. Sekarang kira-kira apa manfaat ataupun karakter apa yang bisa kita petik dari gambar tersebut untuk pelajaran kita hari ini? Fitri, itu yang lain dulu. Selain Fitri, ada? Ilyas. Kerjasama akan mendapatkan hasil yang maksimal. Bagus sekali. Tepuk tangan untuk Ilyas. Ayo, khususnya kita terapkan di dalam pembelajaran matematika pada hari ini. Kira-kira apa? Restu? Atau areta? Untuk pendapat, silakan. Lalu? Ya. Fitri tadi mungkin, Fitri, kan berpendapat? Karakter tadi kerjasama, kemudian ada karakter tentang pemimpin, karakter ada tentang konsentrasi. Dalam pelajaran matematika dibutuhkan semua itu, kira-kira benarkah? Dan bagaimana kita bisa memahami suatu materi kalau tanpa adanya karakter-karakter itu? Ini ada yang berpendapat selain tadi, Ilyas. Ilyas mengatakan bahwa kerjasama sangat penting untuk mendapatkan suatu hasil yang maksimal. Ada? Pemimpin ya, silakan kalau dari pemimpin di kelompok. Orang ketua dalam kelompok ini mengajari, mengajari anggota kelompoknya bisa menyelesaikan suatu soal. Oke, bagus. Jadi nanti Pak teman-teman kan belajar menggunakan kelompok. Ada pemimpin di dalam kelompok itu atau Pak Minta istilahkan tutor, nanti sangat berarti. Bagaimana dia bisa mampu mengarahkan teman-temannya untuk bisa mengerjakan suatu tugas yang diberikan oleh guru. Oke, baiklah. Setelah ini, kemudian dari sebelum Pak Minta belajar, ada beberapa hal yang ingin Pak Minta sampaikan. Yang pertama, untuk melatih konsentrasi. Ini sudah pernah saya lakukan, pasti bisa ya. Kalau Pak Minta bilang tepuk satu, kalian lakukan satu kali ya. Kalau bilang tepuk dua, jadi tepuk tiga. Mending ya. Tapi kalau saya tidak mengatakan kalimat tepuk, jangan diikuti. Misalkan ya satu ya jangan diikuti. Diam aja. Nanti yang salah. Duket pak. Berdiri. Berdiri aja biar kelihatan. Tepuknya semua tangan di atas sini. Tidak boleh ada yang bawah. Ya. Kalau ragu, ragu kan tetap salah, dianggap salah. Harus mantap, temunya harus yang keras. Kasih tahu saya, konsentrasi. Saya pengen tahu yang salah berapa anak. Tepuk satu, tepuk dua, tiga. Lagi sudah berdiri aja biar saya tahu siapa yang berdiri. Jujur ya, jujur. Tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga, dua. Sudah gini berdiri. Sudah gini. Tepuk dua, tepuk tiga, tepuk satu, dua.
tepuk dua, satu. Tepuk dua, tepuk tiga, tepuk dua, tepuk satu, tepuk dua, dua. Tujuan pembelajaran kita hari ini ada 4. Yang pertama, kalian nanti harus memahami tentang sifat-sifat jajar genjang. Kemudian mendefinisikan jajar genjang. Kemudian yang ketiga, bagaimana kalian bisa menemukan tentang konsep keliling jajar genjang. Yang keempat, menemukan konsep tentang luas jajar genjang. Keempat konsep ini kalian harus pahami di pembelajaran hari ini. Kemudian untuk berikutnya, materi pembelajarannya adalah saya akan membelajarkan jajar genjang ya dengan menggunakan bantuan clickers, kemudian bantuan FX Draw untuk menjalankan KPD, kemudian screen case Ometic untuk kalian presentasi merekam, kemudian terakhir kita tutup lagi dengan clickers. Clickers-nya untuk kegiatan pretest dan posttest di awal dan di akhir, kemudian LAPD file dengan FX Draw nanti kalian gunakan dalam mengisi LKPD. Jadi LKPD diisi, LKPD nanti saya kopikan dalam bentuk file, setelah dikopikan dalam kelompok untuk mengisi LKPD dibutuhkan bantuan aplikasi FX Draw. Kemudian setelah LKPD terisi, kalian merekam hasil kalian dalam mengerjakan LKPD dengan menggunakan screen case-o-matic. Harapan Pak Minta nanti, setelah kalian merekam dalam kelompoknya masing-masing, semua berperan aktif. Ketika satu kelompoknya ada 4 anak, maka 4 anak itu harus muncul aktif dalam melakukan rekaman. Video rekaman harus nanti muncul gambar-gambar dari setiap anggota. Kemudian nanti terakhir, setelah kalian merekam dengan screen case Ometic, kalian goalnya adalah melakukan tugas di rumah, melakukan upload di YouTube ya, dari video kalian. Oke, sekali lakukan di dalam desain blender, kalian silakan perhatikan di layar video, perhatikan di situ ada apresapsi, nanti apresapsinya kita menggunakan bantuan triggers. Kemudian di kegiatan ini nanti saya akan sedikit memberikan materi awal sedikit dulu, kemudian setelah itu bentukan kelompok, kemudian nanti kalian saya beri file LKPD berupa file, kalian copy di laptop untuk dikerjakan dengan menggunakan bantuan FX Draw. Saya akan memberikan pembimbingan kepada kalian untuk kelompok-kelompok yang merasa kesulitan. Kemudian nanti setelah kalian selesai mengerjakan LKPD, silakan kalian melakukan presentasi setiap kelompoknya sendiri mandiri secara mandiri dengan menggunakan bantuan aplikasi screencast Ometic. Untuk rekaman tolong tidak lebih dari 5 menit. Jadi maksimal kalian silakan sampaikan atur dengan baik 5 menit LKPD yang kalian isi bisa tersampaikan dengan jelas. Kemudian setelah presentasi nanti akan saya pilih beberapa kelompok untuk menayangkan hasil presentasi di depan. Kemudian nanti kita menarik kesimpulan bersama, kemudian setelah kesimpulan kita tutup post-test dengan menggunakan clickers, dan nanti akan saya beri penghargaan untuk siswa yang terbaik. Baiklah, silakan saya bagi kartu clickers sesuai dengan nomor absen yang sudah saya miliki. Tolong tidak salah dalam membagikan kartu clickers ini. Kartu clickers ini adalah kartu di mana mempunyai kode unik. Ketika siswa menjawab A, maka kalian tunjukkan kepada scanning nanti yang saya gunakan
menggunakan handphone Android, saya scan, kalian tunjukkan A seperti ini, jika A kecil di sini. Kemudian kalau B berarti ditutup di sini, sudah ada B dan C dan seterusnya. Paham dengan ini? Oke, saya minta tolong salah satu dari kalian membagikan kartu seperti biasa, silakan. Ya, silakan. Dibagikan kartunya. Sambil temanmu membagi, mungkin ada yang hal mau yang ditanyakan? Persoalan yang ditanyakan tentang kegiatan kita hari ini? Ada apa sih? Yang bertanya? Ya. Oke, nanti untuk tugas penggunaan clickers dalam menjawab pertanyaan yang saya sampaikan, tolong gunakan kertas sebagai coret-coret. Karena nanti hasil dari kertas coret-coret kalian akan saya pergunakan dalam perhitungan penilai. Walaupun dalam aplikasi clickers sudah terekam siapa yang menjawab benar, siapa yang menjawab salah, akan tetapi saya perlu data tambahan bagi kalian dalam melakukan perhitungan. Jadi nanti tolong untuk soal-soal yang membutuhkan perhitungan, kalian tuliskan di kertas atau buku kalian, nanti di akhir pembelajaran dikumpulkan. Baik pada pre-test maupun pada kegiatan post-test. Ada yang bisa dipahami? Ada yang bertanya, Pak? Paham ya? Oke. Bisa dibaca semuanya? Oh iya. Oh ya bisa. Duh, kasut. Nanti aku bingung. Saya kamu bingung dulu. Dulu. Kalian harus tahu bahwa ketika 1 meter persegi
dengerin berapa pot yang bisa diletakkan di situ? Kira-kira? 9, bagus. 9 pot kira-kira. Sehingga kalian cari luas persegi 20x20 kemudian dikalikan 9. Sehingga jawabannya adalah 3x20. Dan terus kalian yang masuk semuanya benar. Mari kita cucukin ya, bahwa cucukin ya adalah sebuah bangun yang terbentuk oleh dua potongan garis jajar. Ada dua pasang garis jajar yang saling berpotongan. Maka perpotongan dari empat titik tersebut kalau dihubungkan dengan garis merupakan bangun jajar jajar. Sehingga kalian bisa mengatakan bahwa jajar bijak itu memiliki sifat-sifat yang berkaitan dengan materi dulu yang sudah kita pelajari, yaitu garis-garis sejajar. Itu ada hubungan sudut-sudut yang dalam sepihak, sudut-sudut berhadapan, tolak belakang dan sebagainya. Materi-materi tersebut akan kita pakai di dalam materi jajar bijak. Baiklah, kemudian yang berikutnya, apa penggunaan materi jajar bijak dalam kehidupan sehari-hari? Pada pernah menjumpai sebuah toko bangunan, di situ ada triplek, tahu triplek ya? Ayu tipis yang dipakai oleh tukang bangunan biasanya untuk menghias dinding itu ataupun menutup dinding yang bolong ataupun mengecor ya, selain yang dua biasanya menggunakan triplek. Nah, triplek kalau dibentuk menjadi sebuah jajar genjang ya, diiris tepi-tepinya, karena irisan tepi jajar genjang itu akan memperindah bentuk ya, jadi tidak sepenuhnya triplek bentuk persegi panjang. Kalau dipasang menggunakan kelihatan bagus dibentuk sebuah persegi panjang, dan dibutuhkan apa, permukaan atas dan bawahnya akan dicet. Pertanyaannya adalah kira-kira berapa luas permukaan yang dicet bolak-balik depan maupun belakang. Kalau kalian sudah belajar tentang penggunaan luas, kalian tidak masalah menjawab pertanyaan ini. Ya, baiklah, kita akan pelajari tentang lilin dan luas sebagai berikut. Langkah selanjutnya, kami akan memberi membentuk kelompok. Ada 9 kelompok. Kelompok persegi, kelompok persegi panjang, kelompok jajar genjang, kelompok belakang tipat, kelompok trapesium, layang-layang, segitiga sama kaki, segitiga sama sisi, dan segitiga sembarang. Silakan pembentukan kelompok di kelompok 1 dimulai di sini, kelompok 2 di sini, kemarin sudah kita bentuk kelompoknya ya. Sudah, tinggal kalian menempatkan diri sesuai dengan kelompoknya. Silakan. Yang harus kalian isi dengan menggunakan bantuan MX Draw. Silakan filenya di copy. Ya, copy filenya di folder matematika. Oke, yang lain saya bagikan flashdisk lagi. Halo Bu, halo. Halo. Matematika, toh. Oke, sudah ya. Tiga ini, jadi ada FX Draw 3, Dreamcast-nya sama LKPD. Silahkan duduk LKPD-nya. Ya, di copy, kemudian diisikan. Dan, ya, LKPD-nya di copy. Ya, silakan, dah. Ditutup dulu aja. Ya. Dan sudah copy, saya ambil notasinya ya. Oke, cek. Cek. Dan klik kanan. Cek. Ya, kita copy-kan ke kelompok yang lain. Apa? Oke, yang lain sambil menunggu copy, silakan bisa membuka file video yang sudah saya upload ke YouTube ya. Sambil mempelajari
apa yang harus diisikan ketika menggunakan FX Draw. Sementara buka sementara. cm, dan saya akan menyimpulkan bahwa sisi-sisi yang berhadapan sama panjang dan ukuran diagonalnya AC 20, EA 10, EC 10, BD 20, EB 10 cm, ED 10 cm. Dan saya simpulkan kedua buah diagonal itu saling berpotongan di satu titik dan saling membagi dua sama panjang. Thank you.
suaranya. Suaranya memang masih di sana. Ada beberapa yang membawa ya. Oke. Itu teknis ya. Mana? Semua bantuan dan kerjasamanya, semoga pembelajaran kita selama ini bisa bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saatnya kita melakukan penilaian dengan menggunakan pickers. Setelah kalian tadi mengisi LKPD dengan menggunakan bantuan Active Flow dan kalian sudah merekam, kemudian kita juga sudah menyimpulkan kegiatan pembelajaran kita hari ini, maka kegiatan ini akan saya lanjutkan dengan penilaian. Ada 3 soal yang akan saya berikan. Silakan kalian siapkan kertas suara-suara dan kartu. Semua sudah pegang kartu, semua diangkat kartunya juga. Saya ingin tahu. Oke, semua sudah punya kartu. Sekarang kalian lihat di layar. Soal pertama adalah sebagai berikut. Silakan dijawab dalam hati, tidak usah dilafalkan. Karena ini soal sifat-sifat, mungkin bisa langsung tidak perlu coret-coret. Yang sudah, silakan langsung tunjukkan kartunya face scan. Yang mungkin. Terakhir, yang menjawab C ada 26 anak, yang menjawab A hanya 2 anak. Kalau C benar, suaranya ramai ya. Oke, jawabannya mengupload video. Sudah selesai kegiatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.